Jadi sorotan di media sosial sosok Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau UMKM Maman Abdurrahman. Meski sedang cedera kaki, ia tetap mengikuti rapat dengan Komisi 7 DPR RI. Saat rapat tersebut, Maman tampak mengenakan krek atau tongkat untuk berjalan. Momen itu terjadi di ruang rapat Komisi 7 Jakarta pada Selasa 19 November 2024. Dalam video yang diunggah akun TikTok @kementerianumkm.ri terlihat pergelangan kaki kiri Maman dibalut alat bantu penyangga kaki sehingga ia berjalan sedikit tertatih dengan bantuan krek tersebut. Disebutkan Maman mengalami cedera saat melakukan kunjungan kerja ke Pontianak pada 12 November lalu. Adapun dalam rapat tersebut, Maman mengaku sedang dihadapkan dengan sejumlah masalah menangani UMKM di Indonesia. Hal itu mulai dari data UMKM belum terintegrasi hingga SDM rendah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.